Wow, asik makan Astor mereka berdua. Kita lagi mau beres-beres ya, ikannya habis satu. Gila, sukses. Oke, sayang. Nah, kita lagi lihat ya di atas. Ada bulan, guys, tuh. Dan yang Terang camping di bulan. sini cuma kita doang ya, Pak? Hah? Nobody else, huh? Ya, yang nginep di sini cuma kita aja nih kayaknya. Nobody else. Yuk, kita jalan-jalan. Wah, ada saung-saungnya sih guys tuh. Kalau lihat. Dan nggak ada siapa-siapa lagi. Hanya kita yang. Ini tenda kita dilihat dari jauh ya. Kalau mau lihat dari jauh. Nah, Enak. kayak gini. Ada terang bulan lagi. Masih bulan sabit sih, tapi lumayan lah penerangan. Nah, kita benar-benar di pinggir pantai. Jadi agak ke atas, jadi aman dari kalau ada apa-apa gitu ya guys. Aman. Guys, kita lagi cari sampah untuk di api unggun, sorry. Bukan, itu ke akar. Yuk, cari. Guys, anak-anak malam-malam pada main swing. Ayo. Udah, jangan kenceng-kenceng main swingnya. Ya, gitu sendiri. Jadi kalau saya bilang sih tempat ini overall lebih bagus daripada pantai adem ya. Karena di sini juga lebih adem sebenarnya. Dan pantainya juga bagus ya. Pas ada pasirnya, ada swingnya. Jadi udah fasilitasnya udah bagus. Hah? Pada pantai anyer. Kamu ini pada kita ke pantai anyer. Guys, saya rasa tempat ini memang bagus banget ya untuk camping. Karena memang tempatnya juga bersih. Kita nggak sengaja nih dapetin tempat ini. Kalau dia tempatnya memang bersih, aman, dan juga lengkap gitu ya. Ada toiletnya. Kalaupun mau disaung-saung ini ada saung-saung. Jadi benar-benar keren. Dan pantainya juga bagus ya guys. Ini besok lagi kita jelajahin pantainya. Ini ada pantainya, ada pasirnya, juga ada karangnya ya. Nah, kita pas banget di rumput-rumputnya juga ini dijaga semuanya ya, dirapihin, digunting. Ini kalau lihat rumputnya digunting ya San? Hah? Rumputnya tuh digunting. Dirapihin ya? Heeh. Karena juga gitu kemarin di pantai adem ini. Jangan mundur-mundur dong Kano. Oke guys, nah ini kamar mandinya rupanya yang ini, kira-kira 150 meter dari tempat kita, ujung pantai sana. Tapi ini tempatnya baru dan bersih, jadi enak banget untuk convenient ya. Banget. Nah, sekarang kita coba, Atta sama Kano coba kasih lampu lagi, mau pengen lihat. Oke. Ini kita kasih lampu ya guys, lampu emergency. Dewa, kasih lampu ya, pakai lampu kedip-kedip kayak ini. Oke. Udah. Lihat ya guys. Oh, matiin dong lampunya. Udah tuh anak. Weh, kelihatan keren-keren. Oke, silakan duduk. Lampu. Oke. Yuk kita lihat toiletnya ya, dalamnya. Big box. Guys. Ya, ini buat area mandi. Area mandi yang masih baru. Wah, lampunya, Seth. Tuh. Guys. Sini. Dan airnya bening, enak banget. Kerannya juga tadi aku buka. Ada ya? Yang sebelah sana ada kerannya. Tuh, jadi convenient banget guys. Ini area yang harus kita promoin nih, keren. Ada harganya, tapi kayaknya kalau camping sih enggak. Include.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hampir aja ketawa. Oh, siapa sih? Ini ada yang kayak giliin. Sakit. Aduh, hampir ketawa kok. Itu salah mama. Duh. Salam, salam mama. Akhirnya, jadi duluan. Kamu mau tidur di mana? Heh, taruh. Mau tidur di mana? Di atas. Kenapa mau pakai AC? Oh, mau ASEAN. Ada senang kamu di sini. Oke, yuk. Inilah keadaan kita. Sudah beres-beres ya. Jadi semua anak-anak udah pada naik ke atas. Dan lihat. Semua udah diberesin dulu. Karena ini kan kita tinggal sendirian ya, guys. Di sini enggak ada orang lain. Lihat. Cuman temenin si kucing. Hai, cing. Tuh. Tapi ada orang-orang. Ya, jadi kita ya buat jaga-jaga ya harus rapi-rapi ya di luar. Bulannya ini bagus banget. Nah, oke. Okay. Yuk, sekarang kita matiin lampu. Nah, ini juga matiin aja deh. Oke. Okay. Yang tinggal dalam yang gua. Entar. Yuk. Masuk. Close the door. Oh, iya kabel. Nah, guys, kita ada di dalam RV, ya. Enak banget, anak-anak udah pada tidur di belakang. Dan ini pakai AC, jadinya tidurnya nyaman, kayak di hotel. Sebenarnya kita glamping sini, masih pakai AC. Makanan kita bawa juga masukin. Karena takut kucingnya juga di luar jadinya, dan hujan juga sih. Dengar suara dari ombak-ombak, enak banget rasanya. Paling menyenangkan. Let's go sleep. Wih, ada bintang-bintang di atas, guys. Wow, kamar anak-anak juga ada bintangnya. Wih, keren. Oke. Kita mau kembali ke kamar. Wow. Ini juga ada bintang-bintang ya, guys, kalau mau dipasang. Wow. Keren. Okay, good night. Morning, guys. Yes. Masih pagi banget, subuh di luar. Yuk, kita lihat anak-anak. Hey, anak-anak juga udah pada bangun. Ya, bangun. Hahaha. Asik. Dua sikitingnya. Sana, ambil dulu deh. Buka aja, buka. Ayo, ambil dulu, cepetan. Mau ambil dulu. Ayo. Kita di sini kano ya. Oke. Ya, buka pintunya. Ya, gitu. Yang keras. Lagi, keras. Akhirnya pernah gak ada. Wow. Buset.
Tuh ada lighthouse di sana. Tuh ada lighthouse. Udah. Enggak, jam udah mau jam 5. Airnya yang hilang, guys. Air jauh di sana. Sini sini. Nah, gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini adalah suasana di Saung Cibireum. Hei anak-anak. Ya, bening banget ya. Nice. Hei, jangan basah-basahan dulu ya. Baju tidurnya dibasahin. Eh, sini. Hei, Kana, sini. Kemarin kamu nemuin treasure-nya di mana, Dek? Situ. Ada? Ada. Ada purba. Purba. Batu purba apa? Purba itu apaan? Ini nih. Oh. Di pasir sini. Itu apa tuh? Yang kayak gali. Apa ini, Tan? Tuh. Tan. Lagi gali itu di situ. Ya, di sini kan. Rumahnya. Gila. Ini rumah-rumah ketiganya yuk. Enak kok ada di sini. Rumahnya boleh ke sini. Yuk, kita lihat. Rumah di dalam. Yuk. Puan, kita lihat ke sana. Nanti kita berenang ya. Iya dong, kita harus berenang. Jam berapa? Hah? Jam berapa? Bentar lagi. Guys, ini dia lubang kepiting besar. Mau dilihat? Yuk kita gali yuk. Apalagi ininya apa? Hah? Ayo. Oh, ini juga gede nih. Tunggu aku cuci itu dulu apa? Ini menuju ke backroom deh, tulang lubangnya. Iyalah, ya jadi ya air hilang. Nah ini pembatasnya nih guys. Oh ini pembatas ya. Pembatas apaan sih masih itu tuh masih ya, segini? Ada yang bisa berenang kemana? Ya apa-apa. Ih. Ini pembatas, ini pembatas anak-anak nih. Wow. Oh, aku udah bisa, apa-apa. Iya, tapi kan ada ombak, aku dibawa ombak yang ngemut. Suka, aku suka. Ada cung. Udah dapet belum? Apa nih? Hei, aku dapet reptil purba bulu. Ini patahan kelang. Kita kubur lagi bahaya. Apa anak-anak? Harum. Kulit kan? Ada harga buah. Eh, Tan, apa yang ini? Apa ini? Ini bagus banget. Itu gak baik. Eh? Udah, jangan. Yeah. Udah, ini gunung tau. Good kitty. Nah, udah lah kiri aja. Nah, gak kotor lagi kan? Hewan. Kita buat reptil purba. Ada. Temen. Ada. Ada tuh lagi dikumpulin. Apa itu? Apa ini? Sini datang. Tapi kenapa ini? Wow. Aku tadi yang ketemuin. Udah aku kok bingung ya Tan. Eh jadi gitu-gituin banting-banting ya. Saya. Nah guys, ini adalah suasana pagi. Tuh ada Susan di sana. Ada anak-anak lagi pada main apa tuh pasir di sana. Tapi kita sebenarnya punya pantai sendiri nih di bawah. Ya. Cuman wet sih. Ini sekarang ada gunung di sana. Ini sekarang pagi hari sekitar jam 6 nih. Nah, anak-anak kita udah pada bangun dari jam 5. Wow.
Yuk. Kita balik. Hey. Oke, kita mau buat kopi sekarang ya. Masukin airnya. Good. Tinggal tunggu. Ya, sudah. Nah, guys, jadi udah diseduh sekarang ya. Coffee-nya. Wow. Sus, depan. Guys, kita harus berbagi, lihat. Jadi sampah-sampah yang tulang atau ikannya jangan dibuang semuanya. Kasih ke mereka nih, tuh. Mereka happy berat tuh dikasih ikan. Ikannya enak banget. Hey kucing, mereka nyari makanan di sini. Tapi asal nggak ganggu, nggak apa-apa. Yang penting mereka nggak nyolong. Kan udah dikasih ya tuh. Di mereka ngincer itu tuh. Wah. Guys, ya. Susan lagi masak apa nih sayang? Masak nasi. Terus menunggu nih sepasang cing. Jadi pantai ini kita alone. Kita sendirian di sini. Wah. Anak-anak lagi pada main tuh di sana. Jadi ini ada hammock ya. Pokoknya ada ayunan. Enak banget. Kita lihat, guys, kita lihat mau makan pagi, ya. Yes. Kita coba ya. Bentar. Enak banget. Coba ini sana. Saya deh, coba ya. Tes. Hah? Gila ya. Ini banyak banget hijau. Enak banget. Nah, gila enak banget pakai Tabasco. Ya. Nah, ini boleh dikasih ke kucing. Kucing. Tuh. Kan. Untuk Susan yang enak. Hey, nah guys, ini adalah pantai Taung Ciberem, ya. Di sini tuh sepi dan jauh lebih enak, enak banget, ya. Dan dia buka dari Senin. Jadi ya. Kalian nggak usah takut hari weekdays di sini buka. Kalau yang lain-lain kan pada tutup. Pantai Adem tutup, Ciberem 1 juga kemarin tutup. Nah, jadi kita nyari-nyari pantai baru ternyata dapat yang lebih bagus. Ya, sip. Enak banget. Dan rasanya ini luar biasa mantap kepala ikannya. Pakai Tabasco. Habis total ya, lihat tuh sampah. Tulangnya kita grogotin sampai kuah-kuahnya. Enak banget. Hey guys, jadi kita moving a little bit. Panas ya, mulai panas di situ. Tuh, jadi kita mundur. Jadi kita punya semenanjung sendiri. Ini ada semenanjungnya, lihat. Nah, lebih keren kan? Iya, anginnya gede banget. Enak banget. Ya. Guys, nah ini adalah suasana camping kita di Saung Ciberem. Nah, Saung Ciberem, lihat. Wih, benar-benar enak guys, karena kita di sini kayak private beach aja nih. Lihat, sepi cuma, dan tempatnya juga bersih, lihat, dibersihin terus sama orang-orang. Enaknya, dan kita
apa namanya, toilet juga bagus. Kita sih memang punya toilet sendiri, tapi alangkah baiknya juga kalau ada toiletnya, karena untuk informasi camping yang tempatnya toiletnya bersih itu paling mantep, jadinya enak banget ya. Anginnya besar, spice boy, pokoknya sungguh menyenangkan di sini. Bersyukur banget kita bisa dapat di sini. Sekali lagi ini ya alhamdulillah banget deh. Jadi ini weekdays ya, hari ini hari Rabu, jadi memang sepi sih ya. Dan tempat ini bagus karena juga lebih dekat daripada Pantai Adem gitu, dekat dengan Marbella. Oke okay, guys. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan jalan. Ya, jalan, jalan. Gini, kayak apa? Ini pelan-pelan jalannya. Jalan, coba lihat, ada ikan nggak? Jalan. Ya, kamu jalan, jalan tenang aja. Tuh lihat, tuh. Hah? Ada aja tuh kotoran. Di dalam ada flower, Pak. Iya. Makan ya, cari. Berguna untuk menetralkan semua racun-racun. Wah. Jadi semua racun masuk ke air laut, jadi netral. Wah. Tadi aku kejar itu ikan. Tadi lihat aku jauh-jauh enggak? Coba sana. Ayo kamu berdua. An air nih. Coba. Kalau kamu lagi yes. Nah, ini susah banget pakai sandal. Ya udah pakai aja gitu. Kalau mau jalan pakai tangan bisa, tangan. Ada apa tuh? Ada apa? Ada apa deh, Kano? Hah? Ada apa? Aku cari. Ikan. Banyak sih ikan. Bukan lagi pak. Guys, lihat nih. Ini adalah di siang hari, kita mau ke toilet nih guys. Tuh. Itu orang pada macet mau kemana? Sebelah. Nah guys, ini dia tempatnya. Tadi malam kita lewat sini nih, ya mau ke toilet. Nah itu ada toilet lama di sana. Ini yang baru nih. Sih. Musolahnya juga. Nah, ini mantap. Ini kira-kira 150 meter dari tempat kita camping tadi. Ya, tuh toiletnya baru-baru, bersih-bersih. Enak loh. Ya, guys, kalau lihat keadaan di luar macet, merambat gitu mobil. Kenapa nggak kesini ya? Mungkin mereka pada belum tahu di sini tempatnya bagus dan ada saungnya, lihat. Sejuk. Tuh mobil kita di jauh dari sana. Di jauh. Tempatnya juga rindang, enak banget ya. I love this place. Oh, ada musola juga guys ini. Nice. Musola di belakang. Oh guys. Tepuk tidur. Nah.
belakang sana kayaknya biasa deh, nggak terlalu ada awan, jadi nggak terlalu panas mereka. Guys, akhirnya kedua bocil ini naik juga nih mereka. Sekarang mau ngapain? Mandi? Iya. Mandi di kamar mandi mobil atau di kamar mandi sana? Sana. Sana aja ya. Mobilnya biar gak kotor. Guys, kalau dilihat anginnya kencang banget. Nah, kita lagi mau makan siang nih guys ya. Seru banget. Yuk. Makan siangnya ikan bakar lagi ya, sama telur. Enak banget. Wow, anginnya gede banget. Dalam waktu sekejap aja kita udah bisa nyelesain semuanya ya. Ini tapi ini kita mau pindahin dulu deh tempat yang adem. Let's go. Anak-anak masih aja mau main. Oke. Let's do. Oke okay guys, habis sholat di musholanya juga bersih ya. Kita mau perjalanan balik nih pulang ya. Anak juga ada masuk di belakang untuk pada tidur di belakang. Enak tempatnya Mas Ulin. Jadi ntar saya sering kesini deh buat teman-teman juga. Tahun si berem. Kalau pengen rame malam minggu. Iya, tapi pengennya sih sepi sepi gini. Sepi malam biasa. Iya, enak gini. Ya, terima kasih. Ya, Mas. Yuk camping. Tuh ada tulisan di sini. Yuk camping di Pantai Saung Ciberem sebenarnya. Pantai Saung Ciberem. Pantai Saung Ciberem. Harus ada pantainya ya, bukan saung. Ah. Hujan lebat di luar. Kita udah di tol, udah dekat-dekat Jakarta nih. Dari anak-anak baru bangun tidur. Bukan dari itu, bukan dari itu. Nah, itu dia. Itu nyala. Mereka berluar. Say hi Sky. Hi guys. Kamu baru pada bangun tidur ya? Capaian tadi ya? Main ya, dari pagi. Sekarang mau tidur makan. Kita beli apa dulu nih? Ada McD kan di situ? Guys, kalau dilihat awannya merah banget ya abis hujan. Cek di Cinere nih, daerah rumah saya. Udah kayak di mana ini merah begini? Akhirnya kita sampai di rumah Mansion. Ada apa sih sih? Motornya di bawah ini. Mau servis kali. Hah? Iya, mau balik. Itu kayak siapa ini? Belum balik di mana?
Masih dong, belum pulang.